kawan. Welcome to my vlog, kawan makan. Assalamualaikum kawan. Nah kawan, aku lagi ngantri panjang untuk mendapatkan donat kentang yang bertempat di persimpangan Jalan Seibluto dan Jalan Setia Budi. Ini di sebelah Agus Ikan Bakar kawan. Jadi kalau kamu bingung, gampang aja nandai tempatnya gitu. Saking ramenya harus catat nama dulu. Pak, ini kalau mau pesan tulis nama ya. Itu sama bang. Sebenarnya hari ini tidak terlalu banyak aku mendapatkan antrian panjang. Karena biasanya antriannya ini lebih ramai lagi daripada yang sekarang ini. Mungkin jam-jam makan siang ini ramai banget beneran. Jadi donat yang dijual itu mirip kayak donat yang ada di Jeko. Nah, satu harinya ini bisa menghabiskan 4.000 bahkan sampai 5.000 piece. Wow nggak tuh? Nah ini varian banyak banget ya, ada coklat, ada rasanya green tea, ada yang keju-keju gitu, gula-gula, pokoknya banyak banget lah untuk varian rasanya. Ini buka jam 9 sampai jam 6 dan hari Minggu itu libur kawan. Rasa campur. Oke, setelah 40 menit tadi aku ngantrinya dari jam 5 sampai jam 5.40. Sekarang ini udah malam di luar dan donatnya mau aku review. Untuk pertama kali aku coba yang ini dulu. Yang toppingnya itu Ceres. Topping Ceres. Ya aku penasaran kenapa bisa ngantrinya begitu rame. Tadi sebenarnya nggak pala rame. Nggak terlalu rame, lebih rame kemarin. Itu antriannya tuh kayak antrian mau audisi dangdut akademi kayak gitu. Tadi yang enggak rame gitu aja sampai 40 menit aku ngantrinya, apalagi yang rame enggak bisa bilang mungkin 1 jam lebih. Oke, aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita lihat tuh kayak ini ya, donat Jeko. Cuma kalau donat Jeko itu tebel, pulen, kalau ini agak kenyal. Sebenarnya ini rasa kentangnya nggak terasa, kayak apa dari adonan tepung biasa ini. Coklatnya enak, sama kayak coklat pada umumnya. Cuman rasanya gak ada spesial. Aku gak tahu ini kenapa bisa sampai banyak orang ngantri. Ini kalau aku gak salah donat itu udah lama dijual. Dan aku baru tahu dari temen beberapa hari yang lalu gitu. Atau mungkin karena donat ini murah. Satu piece bisa dibilang tuh 2.500. Dan harga sebenarnya, harga dengan rasa ini
bisa dibilang worth it. Harga murah, rasanya enak. Mungkin itu yang bikin banyak orang ngantri. Sekarang aku coba yang ini. Toppingnya apa sih ini? Kopi atau apa? Enggak tahu. Iya. Aku rasa bikin ini banyak antri ya. Buatnya ini niat. Niat buatnya untuk bikin ini enak dengan harga murah dan besar. Orang kan gitu. Harga murah, enak, pasti rame. Jadi wajar. Tapi tadi rasa apanya? Rasa kentangnya enggak terasa di lidah. Kayak tepung biasa aja. Oke, lanjut ke varian ketiga. Ini ada yang pinky-pinkynya ini, warna pink. Ya ini gula kayaknya ya. Ini kayak strawberry nih. Aku tadi lupa nanya sebenarnya ada berapa varian. Tapi aku minta ini 6 piece, aku dapat satu kotak itu 6 isinya. Aku minta beda-beda. Lihat sini, kalau untuk acara undangan ataupun hajatan apapun, worth it sih, murah, enak. Tadi ada yang beli itu sekitar jam 5:30. Itu harus nunggu dulu karena stoknya itu udah habis. Sekarang lanjut yang ke kopi Oreo. Semua rasanya enak. Jadi wajar aja ini kalau rame sampai ngantri. Di tempat lain mungkin nggak seenak ini sih. Ya, harga murah dengan kualitas yang oke. Manjitul. Udah 4 aku makan. Dari 4-4 ini semua recommended. Tergantung juga kalian masing-masing juga ya, suka yang gimana. Tapi overall ini enak semua rasanya. Dan buatnya bisa dibilang ini niat. Lembut. Ini yang varian apa sih namanya? Sama kayak di Jeko, ada pun kayak gini juga atas saya di Jeko, topping yang hitam gini, kayak bubuk gitu. Dan ini green tea. Berhubung aku udah kenyang, aku sudahi reviewnya, karena aku yakin yang kedua rasa yang belum aku makan ini pasti enak. Cuma beda toppingnya aja sih, kembali ke selera kalian juga kawan, mau yang rasa apa. Tapi dengar-dengar yang bestseller tuh yang rasa coklat. Siapa juga yang gak suka coklat kan? Oke, okay. Pokoknya bagi kamu yang mau order ini, Shiva donat kentang, nanti aku bikin alamatnya itu di bawah biar kalian bisa gampang order ini.
dan selamat menikmati antriannya bagi yang belum pernah ngantri. Oke, sampai di sini aja vlog kali ini, dan jangan lupa di share, like, dan subscribe, karena pasti bakal ada video yang menjitul selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.